di tengah kehebohan yang berhasil dibuat oleh Bjorka, seorang artis kontroversial Indonesia, Nikita Mirzani, mengaku akan membongkar identitas Bjorka. Nikita Mirzani ikut mengomentari kemunculan hacker Bjorka yang jadi perbincangan setelah meretas dan membocorkan data sejumlah pejabat Indonesia. Lewat unggahan Instagram story, artis yang terkenal suka mengomentari isu yang sedang trending di tanah air menyentil Bjorka tukang ngarang. Nikita mentertawakan apa yang sudah dilakukan Bjorka selama ini. Bjorka elo hacker apa tukang ngarang sih? Emotikon tertawa. Tulis Nikita dalam akun resminya. Nikita mengatakan bahwa Bjorka hanya mengambil data dari kelurahan. Saran dari aset negara, coba belajar lagi yang jauh sana. Kalau kurang biaya bilang sama saya, nanti saya biayain sampai jadi hacker top Indonesia. Lalu kalau udah smart, tolong jaga negara ini dari hacker luar negeri plus luar angkasa. Nyebarin NIK KTP kok bangga ukuk-ukuk ngakak gue tuh pagi-pagi, tulisnya di postingan yang sama. Tidak hanya itu, Nikita juga menulis bahwa data yang diberikan Bjorka adalah palsu. Bjorka pasti kebanyakan gelem iPhone nih, makanya rada-rada sengklek otaknya, katanya. Semua data yang pernah dibocorkan Bjorka dapat ditemui di internet. Tunggu saya yang bongkar identitas kamu ya. Banyak.